Jo, balik pertanyaan receh. Apa bahasa Cina orang enggak bisa jalan pinjang? Nini, ya ya, kalau misalkan benar-benar kayak gini bobo rasis dikit lah ya. Apa bahasa Cinanya orang enggak bisa jalan? Kang Lenai. Salah. Gimana? Pincang. Bang, coba ngerokok ngeluarin asapnya bentuk love, bisa gak? Oke, yang pertama saya gak ngerokok. Masa udah sumbing ngerokok, jangan dong. Masa udah sumbing ngerokok? Terus, kan katanya kan rokok kan mempersulit pernapasan. Saya gak ngerokok, napas udah sumbing. Uang apa yang sering hilang? Uang apa yang sering hilang? Uang arisan online. Ya. Padahal mah uang bansos. Orang miskin juga banyak bacot. Seger. Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama gue, Alu Putra. Ya, gue kembali lagi guys ya. Seperti biasa, konten reaction dari TikTok ya guys ya. Ya, pada kesempatan video kali ini, gue beberapa referensi, gue cari temanya dark jokes ya. Ya, beberapa konten kreator ya kan, banyak yang buat dark jokes juga. Ya, kalian pasti banyak lah yang tau lah yang udah subscribe si A, si B. Oke, yuk langsung aja yuk di video pertama yuk. Kita keluarkan dark jokes paling gelap. Apa nih? PPP aku dark jokes. Apa lagi? Jokes paling gelap. Ancur. Home. Rumah. Home rumah. Rumah ancur. Tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek. Bapak kamu tinggal semen ya? Tim anjir. Uang apa yang sering hilang? Uang apa yang sering hilang? Uang arisan online. Ya. Padahal mah uang bansos. Orang miskin juga banyak bacot. Jo, balik pertanyaan receh. Apa bahasa Cina orang gak bisa jalan pinjang? Nini, ya ya, kalau misalkan benar-benar kayak gini bobo rasis dikit lah ya. Apa bahasa Cinanya orang enggak bisa jalan? Kang Lenai. Salah. Gimana? Pincang. Ortu minus Ortu minus mabar yang mitik. Satu, mabar yang mitik. Ya. Digendong bapaknya. Adi Allah, maafin. Dark jokes, kenapa pendeta kalau memimpin ibadah di gereja selalu berdiri supaya kalau ada bom cepat larinya? Tiga huruf yang menguasai Indonesia. Sebutkan tiga huruf yang menguasai Indonesia. Tahu nggak? PDI. Berubah jadi Yesus anjir. Ada yang tahu bahasa Thailandnya anak yatap? Anak paling pendiam di kampus. Hampir aja jatuh nih. Makasih, sekarang sebaiknya kamu pergi ke toilet dulu. Gak ada yang aneh ah, kok dia suruh aku ke toilet? Suara dari dalam kelas. Wah. Dark jokes tingkat dewa, semoga Mas Dani sehat selalu, amin, amin. Budu ini, orang saya gak pernah sehat. Bang, lucuan mana antara lu dengan
diri lu. Blok. Bang, bisa lompat harimau gak? Kalau lompat harimau kayaknya sih gak bisa. Tapi kalau ditelkap harimau, saya jago mungkin. Waktu sekolah dulu nilai penjaskisnya berapa, Bang? 9. 9? Soalnya gurunya saya sogok. Saya tahu guru juga betul. Bang, coba ngerokok ngeluarin asapnya bentuk love, bisa gak? Oke, yang pertama saya gak ngerokok. Masa udah sumbing ngerokok, jangan dong. Masa udah sumbing ngerokok? Terus, kan katanya kalau rokok kan membuat sulit pernapasan. Saya gak ngerokok, napas udah susah. Waduh, ngapain tuh? Gak bisa kayak gitu. Jadi kenyang ngap. Cakep banget. Aisyah sini, cakep. Cakep banget. Kamu cakep banget. Nungguin ya. Bilang jomblo malah nabrak tiang, ngakak abis. Hidup ini memang sudah sih. Maaf, kalian mau kemana? Kesana, mau pulang lah. Kesana, mau pulang. Kalian udah punya pacar lu? Belum. Jomblo. Aduh. Nabrak lagi. Sorry. Anana. Motor-motor ini kemarin gue ke Afrika, pantas ya giginya putih-putih. Orang giginya jarang dipake. Orang tuli di pesawat. Gak bisa denger orang tuli. Penumpang pesawat menguap. Apa sih? Isin kentut. Ngapain nih? Piling kota naik. Pri. Pri. Aduh, Pri. Aku ada challenge buat kau. Apa tuh? Bisa kau pecah ini pakai mulut kau? Kau gigit, aku kasih 100.000. Oke. Hahaha.
Bok kentut anjir. Nomor 4, sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan smash. Apaan tuh? Jawabannya, timing kurang tepat. Timing kurang tepat. 2, gerakan tubuh atau pukulan terlalu cepat. 3, gak punya tangan. Anjir, punya tangan. Oke, boys and girls, cukup sampai segini aja ya konten video reaction TikTok ya, buat ya bertemakan dark jokes ya. Ya, mudah-mudahan kalian terhibur ya atas konten gua pada kali ini, dan jangan lupa buat kalian nonton konten hari ini, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya, agar channel YouTube gua kedepannya lebih kemal lagi. Oke, stay focus and greeting gamers. Bye bye. Ini kopi, walaupun masih adem, tetap enak ya. Bikin lagi ya besok.